Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan mainan sesuatu yang jadul. Ini mainan nenek moyang kita dulu. Ini ada pelepah pisang atau papah gedang. Ini gampang banget ditemukan di kebun-kebun kita. Oke, langsung saja kita praktekkan cara membuatnya terlebih dahulu. Yang pertama, ini dari papah gedang atau pelepah pisang ini. Ini kita siapkan sekitar 20 sentinan. 20 sentinan aja ini sudah bisa kita pakai untuk mainan. Nih, nah kita pakai yang ini teman-teman. Kemudian dari posisi ini, dari pelepah ini kita akan potong atau kita akan sikar jadi tiga bagian. Ini yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ini hati-hati teman-teman kalau misalnya nanti pakai pisau atau pakai silet atau yang lainnya. Ini hati-hati karena tajam. Nah ini yang pertama, kemudian yang kedua. Ini yang agak tipis juga, ambil yang sebelah satunya atau sisi satunya. Nah cukup segini aja. Kemudian selanjutnya ini kita samakan. Selanjutnya langsung aja kita patahkan. Ini kita patahkan keluar. Kemudian yang satunya juga kita patahkan keluar. Oke, nah caranya seperti ini. Kemudian ayo langsung saja kita mainkan. Caranya seperti apa? Langsung saja goyang-goyangkan. Nah, bagus banget kan? Ini menimbulkan bunyi yang khas banget. Bagus banget teman-teman. Gampang banget, deso banget, legend banget. Mainan nenek moyang kita dulu, kemudian bisa ditiru. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.